Sampaikan yang tersebut semuanya melakukan penghormatan dengan mengangkat tangan tanpa terkecuali. Sekali lagi, semua melakukan penghormatan dengan mengangkat tangan tanpa terkecuali, baik yang menggunakan tutup kepala maupun tidak, termasuk dengan hormat. Sampai dengan lagu Indonesia Raya selesai, baru ada bapak tegak, baru tegak. Terkecuali mereka yang petugas pengibar bendera, karena membawa bendera tidak melakukan penghormatan. Gladi, ya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau masih ada kurang-kurang, kita akan coba. Tapi mudah-mudahan bisa berjalan baik. Kami Kakak Lukman, oh maaf, Kak Kuaran Karas, Kapol Pasal Besi, bertindak. Dalam hitungan 5 sampai di mimbar. 5. 4. Kak Kapol duduk di sofa ya. Sofa yang tengah itu, yang 2 orang, 3 orang. Panjang. Menyiapkan barisannya.
menyumbangkan kemah bakti kedua 2017 Distrik Karas Kampung Malakuli dilaksanakan pada hari tanggal 13 3 sampai dengan 7 Desember di 2017. Kegiatan sudah berjalan hari ini, beberapa kegiatan mata lomba yang sudah dilaksanakan dan acara pembukaan pada hari ini. Dan alhamdulillah kegiatan dan persiapan semua tim, semua kegiatan cabang mata lomba pun sudah dikelirkan semua dan kegiatan sementara berjalan. Mudah-mudahan pelaksanaan sampai dengan tanggal 6 penutupan itu kegiatan dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Dilaksanakan yaitu lomba tingkat penggalan yaitu Paku Gila, Bakia, tarian daerah. Itu tarian daerah itu kita buat tumor. Kemudian tenda terbaik masing-masing gugus depan yang ada di bumi perkemahan Ngail Suni. Sudah terdaftar pada panitia berjumlah 863 peserta yang sudah terdaftar. Yang ikut? Yang ikut terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Dan satuan karya yang ada di Kabupaten Fakfak. Kalau panitianya dari? Dan panitia yang kita bentuk adalah panitia lokal. Kita libatkan semua masuk dalam kegiatan pelaksanaan Kemah Bakti 2017. Thank you.
pengalaman yang baik. Nah, dalam bentuk manifestasi itu kita merumuskan dalam bentuk kegiatan bakti sosial yang juga merupakan bentuk kepedulian pramuka terhadap perkembangan kegiatan maupun pembangunan yang ada di kampung. Nah, itu beberapa kegiatan yang juga sudah kita rencanakan, antara lain penanaman bibit sayur, kemudian ikut peduli terhadap perbaikan maupun perataan halaman balai kampung, tempat ibadah dalam hal ini masjid maupun kegiatan-kegiatan sosial yang lupa-lupa. Intinya adalah bagaimana kita memberikan wadah untuk pramuka kita bersatu, saling mengenal sehingga terbangun kebersamaan sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran seperti amanat undang-undang nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka papua. Baik kakak-kakak sekalian, jadi kami Kuartet 3301 Gerakan Pramuka Pakpak melaksanakan kegiatan kemah bakti kedua tahun 2017. Intinya adalah sesuai dengan amanat undang-undang nomor 12 tahun 2010, di mana gerakan pramuka intinya adalah untuk bagaimana mencetak anak-anak Indonesia, khususnya anak-anak Pakpak, menjadi anak-anak yang memiliki akhlak mulia, berwatak cemerlang, cerdas, sehingga menjadi harapan generasi yang akan datang menjadi pemimpin-pemimpin yang memang diandalkan, terutama yang bisa memberikan kontribusi kepada pembangunan di daerah Kabupaten Pakpak. Nah, manifestasi implementasi daripada tujuan tersebut, kita laksanakan kegiatan kemah bakti dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang lebih banyak memberikan bakti sosial sebagai wujud daripada kepedulian pramuka di Pakpak terhadap kegiatan pembangunan khususnya yang berada di kampung, dalam rangka juga untuk mendukung visi dan misi pemerintah Kabupaten Pakpak dalam rangka untuk gerbang kaca gerakan pembangunan kampung bercahaya. Nah, implementasi kegiatan kita antara lain penanaman bibit sayur, pembuatan pagar sapi, penimbunan, perataan balai kampung, tempat-tempat ibadah maupun kegiatan-kegiatan lomba lainnya. Nah, mudah-mudahan dengan ini semua bisa terasa dengan baik, dan intinya bagaimana kita mewadahi pramuka ini menjadi lebih bersemangat, bersatu, menjadi lebih kuat sehingga punya pergerakan mempunyai pemikiran dan wawasan yang sama ke depan, sehingga diharapkan pramuka di Papua ini semakin maju, semakin memberikan nilai kontribusi terhadap setiap kegiatan pembangunan kembali kami. Terima kasih, salam pramuka. Di atas
17 Agustus. Nah, coba main habis ini lah main. Ya, ini saya. Ini saya. Dan yang dari yang tadi dari pesawat langsung menuju mobil dan menuju mati. Dan juga kepala Bank Papua. Lapor, apel pembukaan tema bakti kedua tahun 2017, Senin 4 Desember 2017. Siap! Lanjutkan! Pemimpin barisan. Ulangi. Pembina Apel. Apel.